Oke, halo teman-teman. Kembali lagi bertemu dengan saya, Imam Morsindawanda di channel saya. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara kita merecord IndiHome atau UCTV di laptop kita tanpa ribet ya, tanpa pakai USB, tanpa ribet-ribet lah intinya ya. Oke, kita langsung saja. Kita go to LipScan. Oke, di sini teman-teman butuh aplikasi yang namanya BlueStacks. Ada yang belum tahu? Bagi yang belum tahu, mari kita beritahukan sedikit ya. Oke, buka aja Google Chrome-nya atau apa aja, yang penting download BlueStacks gitu. BlueStacks, tulis aja BlueStacks. Kemudian di sini teman-teman www.bluestacks.com ya. Klik aja ini. Setelah itu teman-teman download BlueStacks-nya. Maka teman-teman setelah download silahkan diinstal. Setelah diinstal, ketika membuka BlueStacks pertama kali, maka BlueStacks akan melakukan update. Ya, update pertama kalinya. Enggak apa-apa, dibiarkan aja, cuma 500 mega. Setelah itu semuanya selesai, silahkan BlueStacks-nya dibuka ya. Maka tampilannya akan seperti ini. Ini saya sudah install aplikasi ya. Kalau teman-teman belum install aplikasinya, silahkan buka Google Play Store ya, seperti ini. Kemudian teman-teman butuh satu aplikasi My IndiHome ya. Silahkan teman-teman install My IndiHome. Kemudian teman-teman buka ya. Setelah dibuka aplikasi My IndiHome, silahkan login teman-teman. Kalau belum login silahkan diregister dulu. Caranya gampang sama kayak di Facebook gitu ya, cara registernya sesuai dengan nomor yang didaftarkan di IndiHome. Kemudian setelah download IndiHome selesai, teman-teman download UCTV Go ya, ini UCTV Go ya. Teman-teman install UCTV Go. Jangan salah ya, jangan UCTV Remote, tapi UCTV Go. Silakan teman-teman install, kemudian setelah diinstall silakan dibuka. Oke. Langsung saja. Kita buka UCTV Go-nya. Ini dia. Ya. Di sini kita harus login dulu, karena kalau nggak login kita nggak bakal bisa nonton TV ya. Ini TV-TV yang ada ini sesuai dengan yang teman-teman, misalnya saya mau nonton ya Trans 7 nih, karena saya belum login loh ini ya. Nanti dia sebentar aja bisanya, kadang-kadang nggak bisa ya, kadang-kadang. Jadi lebih baik kita login aja supaya streamingnya lancar. Oke, klik login. Kemudian sini masukin email teman-teman. Sorry ya, saya sembunyiin, saya masukin email dan passwordnya saya sembunyiin ya. Oke, sorry teman-teman, saya masukkan email saya dulu. Karena ini rahasia ya. Kemudian password. Oke. Ya, kemudian saya login ya. Teman-teman lihat lagi. Ya, di sini jangan lupa ganti yang ini menggunakan IndiHome ya, jangan UCTV Go. Ya, klik IndiHome, kemudian masukin email, masukin password, kemudian silakan login. Ya. Setelah teman-teman login, tunggu sebentar. Ini masih proses login ya. Tunggu sebentar. Ya, maka sekarang sudah nyala semua ini. Ya, tadi kan masih gelap-gelap ya, banyak gelap. Ya, sekarang nyala semua. Sesuai dengan yang kita sudah daftar gitu ya. Nah, caranya gampang banget teman-teman kalau mau nge-record ya. Langsung aja misalnya kita mau nge-record nanti MotoGP atau La Liga dan lain sebagainya ya. Kita mau nge-record gampang banget teman-teman. Misalnya nih saya mau nge-record Indosiar nih. Oke. Ya, ini dia. Oke, UCTV. Oh, nggak bisa ini. Karena nggak pakai UCTV dia. Oke. Saya yang lain misalnya. Ini yang live-nya ya. Saya mau record misalnya apa ya? NetTV, SCTV, Trans 7, dan lain sebagainya. Ntar. Saya coba yang mana yang kira-kira nih. TV One. Oh, ini dia. Oke. Kalau yang logo ini yang live yang sekarang lagi tayang ya. Kalau yang ini yang sudah lewat. Ya, ini yang kemarin, ini yang kemarin, lebih kemarin lagi, tergantung tanggal. Jadi kita bisa nonton kapanpun ya, dimanapun, bisa di HP juga. Oke. Kita langsung klik yang live. Ini yang live sekarang. Silakan teman-teman cek di TV-nya, pasti sama. Kemudian kalau udah di menu ini, Presiden Joko Widodo menekankan klik aja record di sini, ada gambar kamera di struktur saat screen. Menjadi pembicara kunci coba ya. Dalam forum dialog infrastruktur Indonesia Afrika. Sekarang recordingnya sudah berjalan. Saya nggak mau lama-lama nanti kena copyright ya. Oke.
Saya matikan lagi. Oke, setelah saya matikan, Presiden, kita close aja ya. It's not important. Kita close. Mari kita cek di folder saya. Oke. Saya cek di folder saya. Oke, ini dia yang saya simpan tadi. Ini dia. Di Afrika, di Nusa Dua Bali. Oke, itu dia. Yang saya rekam tadi. Sangat-sangat gampang, teman-teman. Begitulah cara nge-record IndiHome atau UCTV di laptop tanpa ribet. Kan kebanyakan tutorial yang teman-teman lihat di sana menggunakan alat, menggunakan USB dan lain sebagainya. Tidak perlu itu, teman-teman. Teman-teman hanya butuh BlueStacks dan tinggal login ke UCTV. That's all what you need. It's very easy, guys. Oke, nggak ada musiknya ya. Ini kurang seru ya. Kita putar musik dulu, bro. Biar seru ya, biar seru. Ya. Jadi teman-teman, begitulah caranya jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk video-video selanjutnya juga. Bye.